Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mamar guys dimanapun kalian berada, selamat pagi ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, yang mana hari yang kita tunggu-tunggu adalah hari ini, hari Jumat, tanggal 4 ya, tanggal 4. Oke. Tanggal 4 2023 Agustus, yang mana hari ini adalah FP1 FP2 MotoGP Inggris ya. Oke, untuk di pagi hari ini kita ada beberapa isu ya. Masih ada isu lagi teman-teman. Sudah MotoGP Inggris, sudah mulai MotoGP Inggris, masih ada isu ya yang kita dengar, yang mana baru-baru ini ada berita yang mengatakan Ducati sudah menghubungi Marquez untuk meninggalkan Honda ya. Itu isu pertama, apakah betul atau tidak ya, nanti kita cek. Yang kedua, para rider sudah berada di, semuanya sudah berada di apa, di Inggris atau di sirkuit Silverstone dari kemarin. Mereka sudah berjumpaan fresh ya, yang mana Mark Marquez sudah memuatkan satu status ya di Twitternya, back to work, yang tulisannya back to work dengan beberapa keping gambar. Ini gambar memegang sepatu untuk dimuseumkan, dan untuk ada satu lukisan ya untuk ditandatangani, dan Mark Marquez berjumpa pers ya, ini tampangnya perjumpaan pers. Oke, untuk saat perjumpaan pers kita sudah bahas kemarin ya, kemarin yang mana Mark Marquez terkejut melihat mendengar Alex Rins pindah ke Yamaha ya. Memang sangat terkejut sekali, karena si Alex Rins sendiri mengatakan yang mana Honda itu tidak buruk amat ya, maksudnya masih bisa dibawa ke kejuaraan ya. Namun tiba-tiba dia pindah ke Honda ya. Namun banyak yang mengatakan Alex Rins itu mentalnya masih kurang seperti tidak seperti Mark Marquez ya. Baru sekali patah saja udah pindah ya si Alex Rins ya, mentalnya lemah. Wah, nggak bersih nih teman-teman. Namun ada yang mengatakan bukan karena mental lemah, Min, dibilang. Siapa rider mana yang nggak mau pindah ke tim pabrikan ya? Itu memang betul juga kalau menurut Mimin. Dan ada yang mengatakan juga yang mana si Alex Rins ini sudah terbiasa dengan mesin inline 4 pokoknya. Sudah biasa seperti itu di saat di Suzuki ke dulu gitu ya. Jadi Bapak Lin Jarvis sendiri mengatakan sangat senang sekali yang mana si Alex Rins bisa bergabung dengan Yamaha, dan dia yakin si Alex Rins ini dapat dengan cepat akan menyesuaikan diri dengan Yamaha ya, karena ada DNA-nya ya. Lagipun si Alex Rins ini udah mencoba beberapa motor ya, seperti kemarin LCR Honda, sama juga seperti RC 213V ya dan Suzuki gitu. Oke, untuk beberapa info lagi yang mana dinyatakan ya, Pol Espargaró dinyatakan fit, Pol Espargaró, Joan Mir dinyatakan fit, Mark Marquez dinyatakan fit, walaupun Mark Marquez mengatakan masih dalam keadaan nyeri ya. Masih dalam keadaan nyeri. Namun sudah diperiksa, semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, untuk isu yang dikatakan Ducati ya sudah menelpon si Mark Marquez, katanya ya begini, kata si ini ya, rumor kepindahan Mark Marquez ke tim lain terus bergulir seiring situasinya sulit yang dihadapi Baby Alien di Repsol Honda, salah satunya paling kencang dikaitkan dengan adalah Ducati. Seperti mana kita sudah mengetahui kontrak Mark Marquez dengan Honda sampai musim 2024 ya. Marquez disuka menuju pintu keluar
lebih cepat dan mengarah ke Ducati. Pihak Ducati disebut-sebut sudah mendekati Marc Marquez ya. Ini dalam isu ya. Namun Bapak Ciabatti langsung mengatakan dia sejujurnya tidak. Dari bahasa sejujurnya tidak aja kita seperti iya gitu ya, tapi tidak ya. Bapak Ciabatti mengatakan tidak. Dia mengatakan adalah Marquez adalah juara dunia yang sangat hebat dan tetap berjuang bersama Honda di tengah-tengah walaupun di saat tidak kompetitif ya. Ciabatti lalu bercerita bagaimana Ducati membangun sistem itu cerita bagaimana mereka bangkit ya. Dia mengatakan Ducati bangkit dari tim satelit gimana gitu ya. Karena mereka ada satelit 2 gitu. Dan pabrikan 2 gitu. Ya. Berarti di sini isu ini adalah hoax ya. Marquez akan kembali beraksi di Silverstone akhir pekan ini. Dia akan membuktikan kepercayaan dirinya di tengah-tengah dominasi pembalap-pembalap Ducati. Oke, kita langsung saja berarti berita itu hoax ya. Langsung aja kita ke pernyataan Marc Marquez perjumpaan pers semalam. Dia mengatakan El parón bani Ferrari gale el force moment equando para lo mestiase sobre todo efistiniedo tempo para recastabilastis kre kontris confianza ya. Wadidaw makin cepat saja ini bahasa Spanyol mimin ya. Oke, cuti musim panas datang pada masa yang sesuai untuk saya memerlukannya terutamanya secara fisik. Saya mempunyai masa untuk mengecas semula baterai saya, melatih dan membina semula keyakinan saya ya. Di sini yang pertama-pertama Marc Marquez mengatakan dia sangat sangat bersyukur sekali musim panas ini sesuai ya, sangat sesuai masanya ya. Apalagi di saat terakhir di MotoGP Jerman kemarin, Marc Marquez pontang-panting ya, terjatuh ya, mesti sakit ya. Dan di situ Marc Marquez sangat bersyukur sekali libur panjang sangat sangat membantunya untuk beristirahat dan mengecas baterainya dengan si Gema Pinto ya. Oh, buka benar. Bukan itu lain-lain, baterai lain itu ya. Oke, lanjut aja. Bahaya kali itu. Silverstone es el tripico traza que uno en pueda ser tu favorito el segundo uno las mana completacios recuestos disitos tipos dipletos es muy completos mi cuesta. Di Silverstone ialah trek biasa yang satu tahun boleh menjadi kegemaran Anda. Dan yang seterusnya adalah yang paling rumit. Ia memerlukan berbagai jenis perintis. Ia sangat lengkap, saya sukakannya ya. Dan di sini di sirkuit Silverstone ini Marc Marquez menjelaskan ini bisa jadi sirkuit favorit kita. Maksudnya kita, Anda itu berarti siapa saja ya. Dan bisa jadi sirkuit yang paling sukar. Ah gitu. Namun di sini kalau kita lihat riwayat si Marc Marquez sudah memenangkan di sini kalau enggak salah mimin 4 kali ya. Tahun 2013, 14 17 18 kalau enggak salah. Ya, karena di saat 2019 Marc Marquez kalah dengan si Alex Rins ya di tikungan terakhir ya. Beda tipis ya di apa garis finish ya. Oke, lanjut salah. Lanjut lagi di cara El Ano Que Viene Tengo Contratos Con El Equipo Repsol Honda Si Quiere Una Moto Granona Tenos Femos Pretacanes Así Lo Esto Esteana Estimo El Mole Objectivo. Untuk tahun depan saya mempunyai kontrak dengan Equipo Repsol Honda. Jika kami mahukan motosikal yang menang, kami perlu berusaha dari sekarang. Begitulah cara kami melakukannya dan inilah satu-satunya objektif ya. Jadi Marc Marquez mengatakan, aduh ingus pula ini sebentar gimana. Ingus sebentar. Jadi penjelasan yang ketiga ini adalah Marc Marquez mengatakan dia di tahun depan 2024 masih ada kontrak dengan Equipo Repsol Honda yaitu bagian perminyakan ya. Jadi di sini Marc Marquez menjelaskan kalau kita ingin menang di musim depan dengan motor maksudnya ingin motor kompetitif, namun dari sekarang kita akan memulainya ya. Maksudnya dari sekarang akan kita memulaikannya untuk mendapatkan sesuatu yang objektif gitu ya.
Nama mereka melanjutkan lagi Honda Tiena Un Legunda Legado Historico Pue Leco Cola Kemeke Major Fabrica Asi Kue Krecho Se Puendo Frefite E Situation La Pedimia Ha Efectado Muchol Alas Marcas Japonesa Si Trabrajan Lesta Istiande Limestiono Cabrati Fabrica Directamente. Ya. Honda mempunyai warisan sejarah yang meletakkannya sebagai kilang terbaik. Jadi saya pikir mereka boleh kembalikan ke membalikkan keadaan. Pandemi ini telah banyak menjejaskan jenama Jepun. Bekerja dari jauh tidak sama dengan bekerja secara langsung di kilang. Mbak Marquez mengatakan situasi kehancuran pabrik Jepang yang mana di saat adanya corona tersebut, yang mana mereka bekerja di depan layar semuanya, itu yang sangat berbeda sekali daripada bekerja langsung atau istilahnya praktek langsung dengan bekerja dalam kayangan, itu sangat berbeda sekali ya. Maksudnya berbeda belajar di internet ya, webcam ya, apa pokoknya begitulah, itulah. Oke, yang terakhir Mbak Marquez mengatakan adalah nuestro evacue de la cara la primera y cuante il temporada le camaradiste le chortaste camre estamba para darse para le elo así que de expande secara esta segunda parte. Pendekatan kami pada bahagian pertama musim ini tidak betul. Kami berpikir untuk memperjuangkan kejuaraan apabila kami tidak bersedia tentunya. Jadi kami akan ubah strategi untuk bahagian kedua ini. Yow, gila parah. Nggak ngerti Mimin. Pokoknya di sini artinya adalah Mak Marquez, kalau kita nggak bisa seperti ini, kita akan berbuat seperti itu gitu ya, intinya ya ini ya. Wadidaw. Oke lah teman-teman, itu saja untuk video hari ini. Dan jangan lupa nanti FP1 ya, hari ini ya, FP1, FP2, MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone ya. Apa yang terjadi, kita harap supaya agar Mak Marquez tidak jatuh lagi dan tidak crash, main santu saja. Memang nggak ada harapan lagi apa-apa ya dengan RC213V ya. Semoga aja ada penunjuk lagi, nanti kita akan lihat. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.